Oke, selamat pagi guys. Jumpa lagi di channel saya Diki Samong. Pada video kali ini kita akan memperindah pipa PVC ini. Pipa PVC yang tadinya warna putih sekarang telah berubah menjadi warna hitam. Seperti ini, bagus bukan? Mau tahu rahasia pengecatannya? Tonton terus video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam hidroponik, salam sehat selalu. Nah, kita sudah sampai guys di tempatnya hidroponik yang akan kita perindah. Kita akan percantik ya. Ini kemarin kita sudah cat untuk dasarnya dengan cat hitam biasa. Nah, ini hidroponiknya kita akan mengecatnya dengan hitam guys ya. Selain kita gunakan untuk hidroponik, kita tempelkan di sini dan kita dapat manfaat dari hasilnya. Kita juga dapat memperindah untuk tampilan daripada pipa PVC ini ya guys. Kita akan mencoba untuk mengecatnya dengan menggunakan lapisan untuk plastik. Nah, seringkali kita langsung cat dengan pilok hitam, tapi hasilnya ternyata mengelupas guys, mudah mengelupas ya. Kali ini kita keringkan dulu media yang akan dicat untuk dilapisi dengan PP plastik primer polimer ini guys. Harus dilapisi dengan ini dulu agar cat tidak mudah mengelupas ya. Kita kasih alas dulu guys biar tidak mengotori meja. Pastikan media yang akan kita cat kering. Kita akan melapisi dulu dengan PP plastik primer ini agar cat tidak mudah mengelupas. Ini transparan ya guys. Ya, ini sudah kering guys, cepat kering lapisannya. Ini kita akan lapisi lagi guys 2-3 kali. Kita akan melapisinya lagi dengan cat hitam. Pilok hitam seperti ini. Kita tunggu dulu beberapa saat lalu kita akan lapisi lagi. Oke, sudah kering, kita lapisi lagi catnya karena belum merata.
Oke. Sudah merata, guys. Untuk hasil yang lebih baik, kita tunggu sampai kering dulu, baru kita lapisi lagi. Ya guys, kita akan lapisi sekali lagi. Sudah kering ini. Yang ketiga nanti kita akan beri lapisan glossy biar tampak mengkilap, guys. Oke guys, lapisan yang ketiga kita akan melapisnya dengan clear gloss activator, clear gloss, gloss activator biar lebih kinclong, guys. Ini sendiri sudah cukup bagus, guys, hasilnya. Sudah kering, kita tambahin lagi. Kita akan mengaplikasikan cat hitam ini kepada yang kipas PVC yang lain ini, guys, biar hasilnya semakin cantik dan semakin bagus untuk dilihat. Yuk kita lapisi lagi, guys, dengan lapisan yang glossy. Ini sudah kinclong, guys, dapat kita lihat hasilnya. Ya, kita lapisi lagi. Halo guys, sudah jadi. Setelah kita cat hitam metalik, jadinya seperti ini. Tampak samping, guys. Oke guys, penampakannya dengan sayuran hidroponik